أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب الكائنات، المنزه عن الغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan ruang untuk meneruskan perjalanan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi. Dan pada malam ini, sama-sama kita mengikhlaskan niat kita dalam menghadiri majlis ilmu agama, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya para malaikat mendoakan kebaikan kepada mereka yang menghadiri majlis ilmu agama. Maka marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita. Moga-moga dengan keikhlasan kita ini Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala akan memurahkan lagi rezeki-rezeki kita. Allah Ta'ala akan memanjangkan lagi umur-umur kita. Allah Ta'ala akan menyembuh segala penyakit kita kerana kita ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang bernama Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, li antadwa fa tata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 rak'ah." Wahai Abu Dzar, jika kamu pergi untuk mendalami satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbuatan kamu itu lebih baik daripada kamu melakukan solat sunat 100 rakaat. Hadis ini menunjukkan
betapa hebatnya kedudukan majlis ilmu agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beruntunglah mereka yang menghadiri dan mendengar ilmu agama yang disampaikan oleh para alim ulama, terutama sekali ulama al-mu'tabarin, bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pernah bersabda, "Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada." Kitabullahi wa sunnati. Mafhumnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnah yang dibawa oleh aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar ini kita memperjuangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada baginda melakukan dakwah, menyeru orang kafir supaya memeluk agama Islam, sehingga terdirinya Daulatul Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Selepas baginda berjaya menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Islam pada masa itu. Jadi inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ambil iktibar. Kita mengambil pengajaran daripada dakwah yang dibawa oleh baginda, supaya kehidupan kita sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjuangan baginda ini telah disambung oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan baginda juga berpesan supaya kita berpegang dengan apa yang dibawa oleh para sahabat, seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid." Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah, yaitu syariat dan akidah yang aku bawa, dan juga sunnah yang dibawa oleh para sahabat al-khulafa ar-rasyidin, dan berpegang teguhlah dengannya. Inilah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis, seperti mana yang dinyatakan dalam suatu hadis, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam berduduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Akhbirna 'anil iman." Khabarkanlah kami tentang keimanan. Lalu Rasulullah pun mengkhabarkan perkara yang berkaitan dengan iman satu persatu. Kerana itulah kita insya-Allah pada malam ini kita akan sambung balik membaca kitab Syu'abul Iman. Dan kita masih lagi dalam perbahasan yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung rukun yang kelima, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bai'aqi radhiyallahu anhu, salah seorang ulama hadis dan juga ulama yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Walaupun beliau ini menghafal beribu-ribu hadis, dalam ilmu hadis beliau sampai ke tahap Al-Hafiz, tetapi beliau bertaklid dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita zaman sekarang ni, ilmu pun tak ada, bahkan jahil ilmu fardu ain pun tak tahu, kemudian mendakwa aku tak mahu taklidnya mazhab, aku tak mahu ikut mazhab Syafi'i, aku nak ikut Nabi, aku nak ikut Al-Quran saja, aku tak mahu ikut mazhab-mazhab ini. Ini satu perbalahan, satu perpecahan dalam masyarakat umat Islam. Sedangkan dia di antara orang yang paling jahil sekali di kalangan masyarakat. Ulama zaman dahulu menghafal beribu-ribu hadis, beribu-ribu kitab, tapi mereka bertaklid kepada mazhab, bertaklid kepada imam-imam besar. Hatta para sahabat, dari kalangan sahabat pun bukan banyak daripada mereka yang mampu mengeluarkan fatwa. Kerana itulah ada alim ulama mengatakan, para sahabat yang sampai